masak, tak kira kena duk senyum je. Nanti orang yang komen, kenapa tak senyum dia? Macam kan? Macam ding-ding-ding. Itu tak teknik untuk bidang yang ada. Foundation asal pun tak faham. Kita nak komen dia betul. Serta pun tak faham macam mana nak pergi sini. Tapi kita nak komen ke tempat ni. Kalau nanti tertinggal. Jadi, saya rasa maybe memang betul lah. Jadi, cepat lah kita jumpa lagi nanti. Dan korang kan, dekat office, dekat mana-mana itu. Kita buat macam draft tu, apa nak buat pasal kita ada peluang. TM nak sponsor tempat dalam farmer lah, tak apa. Dia kasi orang lain lah. Dia dah kasi Dewan Volume Volume dia, tu dia market pun sponsor. Asal dia nak buat program dia, dia yang minta banyak, saya nak banyak. Dia nak yang dalam Malaysia. Dia nak, sebab saya bayar yang macam ni, yang buat semua. So, memang kita dah, saya dah tentu surat. Misalnya, kita sama antara dunia, farmer dengan dia. Dia yang setuju untuk mengatakan dia sponsor. Dia siap apa besar lagi. Betul kan dia terlari kan, dia terlari ke mana. Tapi maksudnya dia ada something dia nak capai lah. Julai ke Julai? Julai, saya kata Julai. Lepas tu saya katakan, kau okay, dah siap minggu sekali. Kita memang nak buat sesi jom letih dan jom mobil. Seminggu sekali dengan usahawan. Mungkin cara tu juga boleh panggil juga kan. Dekatkan dengan kita. Macam nak ni. Sebenarnya yang aku bazar tu kita nak buat setiap tuan juga sebenarnya. Itu bila masuk setiap tuan tu, maka nanti bolehlah kita buat apa? Kita namakan dia apa ya? Cashless Forest, Cashless Jungle. Dua-duanya kan? Sebab memang kita dah plan. Kita dah plan dah kita after raya plan. Kita dah plan sebelum puasa lagi. Betul lah, betul lagi. Benar lagi kan? Kati jodoh lah. Itu dah minyak tu. Dah minyak tu hampir dapat kan? Cincin kita nampak. Cincin dalam kan? Kalau ni nak hidang dia macam mana? Tapi, berapa saat saya pun jadi macam gini-gini-gini ni pasal dia nak tak orang kan macam-macam ni, tak boleh dia. Mak kata, apa kah? Ada tak kerja apa tak? Ni apa? Apa? FUCK bukan? Dia tak faham, dia tak faham. Sekarang nanti most of the elderly sekarang memang dah ada telefon dah nak buat Facebook. Dan yang bahaya tu, dia baca benda yang bukan tu, dia keluar yang lain tu. Akan nangis, sedap ayam main tu, ayam ke mana kak? Tu ayam tu buka pakai ke mana? Kan ni middle finger. Bukan middle finger, four finger kak. Four finger. Salah baca. Dia apa yang ingat je. Jadi, utama kan, orang media macam ni, dia memang okey, tapi berbeza. Tapi kami tahu yang awareness. Nah, sampaikan awareness cara yang ringan. How? Sesuai kata-kata, saya rasa macam ni dah okey lah. Tapi, dia akan jadi macam kita ditanya orang Maldives untuk buat ibu ni. Tapi, saya memang dekat dengan orang ni. Memang kita tahap macam tu. Kanak-kanak sekolah di universiti macam mana? Kita ikut tak gaya dia? Lepas tu lah bila saya buat pengalaman buat PR media, kita hari buat PR media lah. Publication media. So, orang yang minta corporate lain kan? Sebab tak ada corporate sales. Dan sales, nama ni marketing. So, yang agak-agak tu lagi ni. Dah tak cakap macam sekarang ni. Ni pun ada yang tak lagi okey lah kan? Kalau dengan yang betul-betul high class, English pula. Boleh buat bahasa English. Lain pula. Kalau kena tu kena faham bahasa Mandarin sikit. Kena tak lawak pun dia cakap conversation tadi. Tapi dia kena terkejut orang tu, dia tahu kan. Buat cerita apa, you see before this. Tapi dia tahu. Dia kena cakap Thailand. Kompunka, kutuka, minumna kutiha, hongam. Okay, siap. Dengan TV kan, main-main bermain gadi, main gadi, sampai nak dengar. Sebab apa? Betul mungkin dia punya apa? Dia kerja tu, ada orang respect kita dan senang kita engage. So bahasa kamu, kamu. Bahasa orang mana, orang mana? Bahasa orang kaya, okay, orang. Dan kenapa kaya juga penjara nak buat kan? Bahasa, cara orang penjara. Melatapi nasib di kesihatan, air bahasa. So, saya rasa pengalaman dah ada nampak. Bagus, tapi dia kan punya kata putih balik kalau tak faham. Dasarnya nampak okey lah. Yang ni, how to approach this kind of people. Yang dia lah yang user senang. Baik. Dalam ibu Google lah je. Awak nak ikhtiar kan? Dapat cari hati seorang kepala dia. Bawa semua. Persatuan apa?
urut SKM, pelajar lagi SKM urutan tradisional. Dia tarik urut-urut semua. Nanti macam tu, kemudian pandai tadi dia red market. Lepas tu saya rasa nak attack semua, tak boleh kan. Kau nampak yang ngetin, yang ngopi ni. Tengok sekali, saya tanya ni. Jadi datang dia muncul dari situ sekali. Kecil sekali. Kita tak minggu ni, ada juga wakil daripada ni kan. Betul. Kos pun mungkin tak ada lah. Jadi kalau dia tuan rumah, dia keluar kuasa. Di BNN maksudnya tak kisah tu. Kita dah bincang yang penting kan kat semua. Kita pun ada IT pun, tak boleh ada IT kan. Kita boleh buat kolam. Kita rasa kan pandai. Kita buat kolam ni, baru tak boleh. Kita buat kolam lah, semua masak. Suka lah. Masih buat mana kan. Masih nak buat itu. Itu saya tak dengan BNN. Jadi, tak boleh. Sebab ya, kita tak kuat. Tak menang kan. Nama pantas itu. Nama saya buat komitmen pantas. Tuan anak beri Melaka, terlajuk aspiris usahawan. Terlajuk naik, tapi sampai kemudian dah sekejap masa tak ada, tak kuat. Kamu dah pernah pesan tak kenal, tak mendaftar. Lagi tak kenal. Kita tak daftar lagi nak orang tak pandang kita kan. Walaupun dah banyak, orang pandang banyak je. So, agensi kerajaan suka. Faham orang juga, banyak kan. So, boleh dapat banyak ni, saya nak apply ni, apply ni. Tapi tak kuat, so terkubur. Jadi bila saya dapat peluang suruh mereka baik ni, saya nak buat benda yang tak pernah buat sekejap tu. Sebab saya angkat nasib usahawan. Dia dah jauh daripada api dibaru-barukan oleh farma, marah. Jauh, dia tak tahu ada ke lah. Tak tahu. Dia tak tahu. Tadi yang tak tahu kawan saya, saya cakap marah lah. Dia rumah baju apa saya tak tahu lah. Kenapa marah ni? Mana makcik ni, akak ni. Dia suruh aku cari iklan baru Ramadan. Tak cek sendiri ke? Kita tak tanya, kalau dah cekan, dah cekan lah. Nak menunjukkan ni Aiman Arun pada handphone pun tak tahu. Bukan tak ada guna, bukan tak ada guna kan? WhatsApp pun ada. Sebab tak ada sun, dia bukan mumpat ke ada sun. Bawa boleh. Kita puas boleh sambung, kesian pun. Tak tahu lah. Tapi rasanya intipati dia tu lebih kurang macam Malaysia. Sebab rasanya mungkin ada satu dua slide je tinggal. Sebab kita pun ada cara pelaksanaan yang kita buat. Tapi macam Pak Rasbi sedia maklum lah. Daripada kerajaan pusat dan kerajaan negeri, bila kita nak buat sesuatu tu mestilah ada orang kata dia lah protokol-protokol dia lah kan. Jadi cara yang kita nak buat pelaksanaan ni, dia ada beberapa peringkat sebenarnya. Tapi apa yang Cik Rasbi cakap tu sebenarnya tak terdepan. Banyak jadi dah sebab kita baca pemikiran kita lah. Sebab apa yang kita perancangkan tu sebenarnya tak lengkap tanpa bantuan association macam so apa yang kita nampak kat sini, dia ada tiga langkah. Pertama adalah perancangan. Sebab ini akan jadi polisi baru. Dia akan melibatkan semua orang di negeri. Jadi satu kefahaman umum perlu. Jadi di situlah peranan Ketua Menteri yang memperolehkan akan inilah mewar-warkan itu lagi satu. Tapi macam biasalah, dia takkan sampai macam-macam ujung-ujung ni. Jadi langkah kedua, kesilap kita nak bawa masuk macam dia panggil dia bulan cashless. Jadi kita target pasar malam ni senang je, very simple. Sebab kita pun nak buat awareness and all this and that di pasar malam tersebut. Macam tadi kita yang kampung baru kan nak buat juga kan? Dia buat cashless punya zone, kampung baru untuk saya. Kampung baru di Kuala Lumpur? Haa, kan? Ya, betul-betul. Siap ada company dia panggil Ali Fatah. Buat pengumuman lah, buka puasa cashless semua kan. Apa yang dia? Itu tak tentu ada satu benchmark juga lah kan. Apa yang dia? Dia macam biasa, dan macam beribu program yang ada dalam Malaysia ni. Semuanya akan tangan plan lah. Sebab apa dia tadi program? Dia bukan dasar. Dia bukan polisi. Dia bukan one time. Jadi dia cuma menyelesaikan satu je masalah. Di mana kita ada dua masalah ni. Satu supplier, satu pengguna. Program cuma menyelesaikan pengguna. Jadi bila orang tengah semangat, pengguna pun ada semangat, dia naiklah, dia meningkat. Popular lah, cakap lah 3-6 bulan, 2 kuih bulan orang pakai. Tak ada orang cakap, habis dia tak ada. Sebab supplier tetap minta cash. Jadi cashless society itu tidak pun cashless sebenarnya. The cashless separuh masa, halfway. Sebab saya ada kawan yang sudah sri sahabat kan. Dia tinggi jalanan. Dia lambat nak ambil wallet bank kita. Tapi sebab kawan yang ambil juga. Sebab dia supplier.
susah. Betul. Kalau menangani susah. Betul. Dan sekarang inilah dasar yang kita bawa. Jadi melalui dasar ini kita nampak ada tiga tingkat yang kedua. Satu tingkat yang kedua bertunjuklah ke harus membuat. Tingkat kedua adalah cash, bulan cashless supaya kita boleh target kita pakai hotspot. Kalau tuan sebut boleh bayangkan dalam Melaka ni ada kurang 89 tapak pasal malam, pasal pagi, sebab macam lah. Jadi kalau kita boleh target kemungkinan 20 ke 30 tapak, itu akan merangkumi lebih kurang 30%. Tapi kita tak berhenti ke situ. Dari tapak tu, kita ambil 1 km radius. Jadi provider-provider ni akan pergi buat training, buat awareness ke makcik-makcik ni semua. Jadi sama macam apa yang Tuan Azri cakap. Lepas tu saya kata Tuan Azri punya pandangan dan jauh ke depan. Lebih jauh daripada kita boleh nampak. Jadi itu yang kita perminatlah dengan perbincangan ini. Sebab selepas dan semasa bulan cashless ini, di sinilah kita membutuhkan sokongan daripada asosiasi-asosiasi di mata. Di mana kita akan salah satu asosiasi yang terbesar lah. Dia tak mahu macam ke depan. Saya dapat air jadi malam semalam tidur. Tapi sebenarnya memang ini yang kita nak dengar. Yes. 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 Kan yang King Hunter saja yang buat dasar terbit Melaka sebelum ini, dia buat program dasar yang sampel 3D. Kan Melaka dia tempat lain tak ada. Sebab orang kata, kenapa Melaka dia sampel 3D? Tapi orang buat juga. Mungkin boleh fikir, boleh kaji benda dulu, macam mana boleh buat semua wajib yang patut sampel 3D. Sampel 3D eh? Kat Melaka yang boleh, tak apa-apa kan? Saya tak pasal. Oh, kita tunggu. Saya tak buat lah. Saya buat 3D. So boleh fikir macam mana nak kaji, macam mana boleh nak propose dasar cashless ni. Nak kasut-kasut pun mungkin tak ada macam tinggi lah. Jadi dasar kepada apa, saluran ke apa, ada macam boleh cukai ke apa, something lah. Dia ada insentif lah sebenarnya. Jadi di sini ni ya, last 2 slide aku nak ambil banyak masa sebab kena tunggu sibuk. Jadi yang second last lah yang kita cakap ni sebenarnya pelaksanaan. Untuk menyambutlah apa yang Tuan Azri cakap tadi. Kita ada 3 langkah. Tuan Azri dah cakap pasal langkah ketiga, which is the paling advanced lah. Kita dah cakap langkah pertama adalah carnival tour. Carnival tour kan korang berada? Kat sini ni mungkin kita boleh minta bantu tu Azri sebagai ambassador lah. Jadi masa pelancaran tu nanti ialah Tuan Menteri naik pentas apa semua dah buat ikhwan pelancaran semua segala macam. Tapi dekat bawah tu lah kita nak panggil peningkat-peningkat food truck macam macam pergi jauh ke street main budak-budak main belu dan orang. Tapi tema dia adalah cashless, pembayaran dia cashless. Itu pada hari pelancaran tu semua. Bila lagi dia? Ni masih berbincang. Tapi adalah tentatif tu adalah tapi tentatif pun ada belum diputuskan. Kita mencadangkan kita menunggu inilah keputusan dari pihak-pihak. Itu yang pertama.